Kita sudah dibiasakan mengerjakan terawih, biasa sholat malam. Kenapa nggak dikerjain sekarang? Apa alasannya teman-teman sekalian? Mungkin banyak orang yang mengatakan itu kan cuma sunnah. Perhatikan, kalimat itu cuma sunnah buang di lautan. Jangan lagi dipakai mulai sekarang. Kalimat ini teman-teman secara zahirnya benar. Tetapi secara hakikinya ini menjauhkan kita dari ibadah. Itu kan cuma sunnah, artinya tidak usah dikerjain. Lalu untuk apa disyariatkan? Ingat, amal sunnah bermanfaat membantu amal wajib kita. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat baik maka akan membantu yang lain, kalau buruk akan mengganggu yang lain. Dan kalau sholat wajibnya ada yang kurang, mungkin kurang ikhlas, mungkin lupa wudu, mungkin jumlah rakaatnya kurang, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, cari sholat-sholat sunnahnya untuk melengkapkan sholat wajibnya. Berarti fungsi sunnah di sini membantu wajib. Fungsi yang lain adalah hadis juga Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis Qudsi, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Pencipta langit dan bumi mencintainya. Kalau aku mencintainya, maka aku akan menjadi penglihatannya digunakan untuk melihat, pendengaran digunakan untuk mendengar, tangan digunakan untuk menjamah, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Artinya Allah akan mengontrol dan mengawasi dia karena amal sunnahnya itu. Kenapa enggak dikerjain ini? Apa alasannya? Waswas syaitan, udah standar, ngantuklah, inilah, itulah, gulirkan ibadah. Kita kalau bangun malam ngantuk, coba gulirkan, bangun, wudu, zikir, bangun tidur, insya Allah bergulir, tetap sholat. Dan tidak ada orang mati karena bangun sholat malam, dibiasakan. Dan ini memang waktu kata ulama, ibadah yang paling aman dari riya, sholat tahajud. Karena biasanya kita kerjain sendirian, gitu kan. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam walaupun dalam keadaan safar. Ini harus dijaga teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, biasakan sholat malam karena dia kebiasaan orang-orang sholat sebelum kalian.